The Westin Resort Nusa Dua Bali kembali menggelar Celebrate Wellness. Tahun ini, Westin Resort masih melanjutkan tradisi dalam mempromosikan pilar Move Well and Feel Well melalui kesehatan holistik dan kesejahteraan. Rangkaian kegiatan dan program berfokus pada kesehatan fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual. General Manager The Westin Resort Nusa Dua Bali, Sander Luyen, menyambut baik kehadiran para tamu dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang ada. Menurutnya, Celebrate Wellness 2024 juga mempunyai tujuan untuk terus menjadi mitra kesejahteraan terbaik bagi tamu atau pegawai. So please, even if you're on a holiday, right, just take 1 hour and join one of our sessions over the next few days. Selebriti yoga instructor Anjas Mara turut meluangkan waktunya menjadi instruktur yoga bagi para tamu di The Westin Resort Nusa Dua. Acara yang diadakan secara gratis ini mengundang para penikmat yoga dari segala tingkatan untuk berkumpul dan melakukan yoga bersama. Di yoga itu gampang sekali, bagaimana kita cara berdiri, bagaimana kita menempatkan, mengaktifkan energi-energi yang ada di tubuh kita, bagaimana kita mensinkronasikan antara mind, body, and soul. Gampang kok, caranya gampang sekali, makanya selalu ikuti setiap kali Westin bikin acara wellness. Banyak expert yang hadir dengan berbagai latar belakang, dan ini semakin menarik bagi teman-teman khususnya yang jadi kita berkumpul di sini bukan hanya saling memotivasi saja, tapi juga memberikan apresiasi kepada setiap progres yang sudah diri kita lakukan. Westin Hotels and Resort menjadi perhotelan yang fokus di bidang kesejahteraan selama lebih dari satu dekade. Resort ini memanjakan para tamu setelah perjalanan panjang dan melelahkan melalui 6 pilar ketenangan. Seperti tidur nyenyak, makan enak, bergerak sehat, bekerja dengan baik, dan bermain dengan menyenangkan. Dari Nusa Dua, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan.